terbaru, kekuatan militer Indonesia ternyata jauh lebih unggul dibanding Israel. Peperangan antara Hamas dan Israel tak kunjung usai. Israel pun tak segan-segan terus membombardir jalur Gaza. Perang itu memakan korban jiwa sekitar 14.000 orang. Dilansir dari Al Jazeera, menurut neraca militer 2023 Institut Internasional untuk Studi Strategis, Israel memiliki 169.500 personel militer aktif di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan para militer. Sebanyak 465.000 lainnya merupakan pasukan cadangan, sementara 8.000 lainnya merupakan bagian dari para militer. Sekitar 300.000 tentara Israel kini ditempatkan di dekat jalur Gaza. Digadang-gadang, Israel merupakan salah satu militer paling kuat di Timur Tengah dengan pengawasan dan persenjataan canggih. Negara itu juga mewajibkan bagi warga negara yang berusia di atas 18 tahun setelah mendaftar. Laki-laki diharapkan bertugas selama 32 bulan dan perempuan selama 24 bulan. Namun, menurut peringkat kekuatan militer 2023, Israel berada di posisi ke-18 dari 145 negara. Jika dibandingkan dengan Indonesia, tentu Indonesia lebih unggul dibandingkan Israel. Indonesia berada di posisi ke-13 dari 145 negara dengan kekuatan militer di tahun 2023.